ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Tidak halal hidupnya, la yahillu li salasatin. Tidak halal hidupnya wong telu sing urip ning pelataran dunya. Pelataran dunya urip kejaba salah siji diangkat dadi amir. Berarti wong telu tok iki iso ngalalne wong sak artine ngono kuwi. Sehingga tahun 41 jenenge Mbah Baidah niku. Mbah Baidah niku. Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawah. Almarhum nenek dari lengkapnya dan itu Al Ubaidah niku Nur Hasan Al Ubaidah Lubis niku luar biasa. Nah, dan yang ngerti bacaan Lubis apa? Niku mana ni luar biasa. Al Ubaidah Lubis Al Musawa. Al Musawa niku sawai oke. Oh enggak, jenana. Rapor coy darah ya ngapus kita kau dan jenana. Tinggal dari pemimpinnya rapor coy sama. Lah beliau niku ceritanya, kintir ngok nih ngarep pepen. Ceritanya tahun 40 saka Mekah. Nah, terus mikir mulai saka Mekah iki dilalah ngajak dulure. Ngajak dulure gelem, gelem mengikuti jejaknya. Nah, terus ngajak koncone. Terus wong telu niki beat. Beat wong telu wong loro nian loro to, dhewe telu to, dhewe to. Mahami dalil niki. Ora halal wong telu urip ning donya kejaba salah sijine didadekne imam. Lah, gara-gara wong telu niki beat langsung sak Indonesia kafir kabeh. Wa ula Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyarul muslimin hafizhakumullahu ta'ala. Bapak ibu yang tansah kehormatan, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah. Semangat saya kempal wonten Masjid Jami' Al-Hidayah. Sedaya bapakipun Allah dipun syukuri kanthi wangsan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ugi selawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama salihin dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan bisa istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo dipun ajengaken halaman pinten.
99.3. Saniki 3 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah-kaidah dalam perkara takfir atau mengkafirkan orang lain. Poin keempat, tidak boleh menjatuhkan hukum kafir terhadap setiap muslim kecuali yang kekufurannya ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dengan dalil yang terang, nyata dan jelas. Tidak cukup hanya dengan kesamaran dan dugaan semata. Jadi yang keempat, pengkafiran, ngafirne selain ngafirne wong Islam niku diperbolehkan dengan syarat harus bisa menunjukkan dalil yang jelas penyebab kekafirannya apa, bukan dalil yang bersifat syubhat atau dalil yang multi tafsir. Jadi mboten angsal ngafirne wong liya padahal dalile masih sifatnya umum dengan dalil misalnya la islama illa bil jamaah wala jamaata illa bil imarah wala imarata illa bi bai'ah wala bai'ata illa bi ta'ah. Misalnya ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan hadis, tidak Islam kecuali harus berjamaah. Tidak berjamaah kecuali harus berimam. Tidak berimam kecuali illa bi bai'ah, kecuali dengan bai'at. Dan tidak dikatakan berbai'at kecuali ditaati. Nah, itu kan sifat dalil iki umpama ngoten niku artine momo ngoten niku. Iki saya umpama sik lho ya. Masalahe sing jamaah sing endi kan ngoten ta Mas. Jamaah sing kepiye? Terus imame sapa? Nah, iku umpama letterlek di maknane ngono kuwi. Lah, akhire mengatakan la Islam tidak dikatakan Islam terus disimpulne berarti ini orang Islam kafir. Orang Islam berarti kafir. Nah ini namanya dalil yang bersifat multi tafsir. Padahal makna artinya, makna ini la islama artinya tidak dikatakan sempurna Islamnya kecuali harus berjamaah. Tetap hukumnya ya Islam tapi durung sempurna Islamnya kecuali bersama, karena jamaah itu juga kewajiban. Bil bai'ah ini enten kalimat hadis aslinya mboten enten, tapi ditambahi dhewe illa bil bai'ah. Soale ngono nek bi'ate soale. Nek kitab aslinya mboten enten unine wonten niku. Kitab aslinya ya la islama illa bil jamaah wala jamaata illa bil imarah wala imarata illa bi ta'ah. Itu contoh. Lalu lagi sisan lagi ngarap sisan soalnya penyakitnya iki masalahnya. Tidak halal hidupnya, la yahillu li salasatin. Tidak halal hidupnya wong telu sing urip ning pelataran dunya. Ning pelataran dunya urip. Kejaba salah siji diangkat dadi amir. Berarti wong telu tok iki iso ngalane wong sak artine ngono kuwi. Sehingga tahun 41 jenenge Mbah Baidah niku. Nah. Mbah Baidah niku. Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawah. Nah, almarhum anak saleh. Lengkape enten niku. Al-Ubaidah niku Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis niku
luar biasa. Dan yang dalam arti bahasa lubis apa? Niku maknane luar biasa. Al ubaidah lubis al musawa. Al musawa niku sawai akeh. Wong nggih kenana. Ora percaya dari ya wong ngapus eta kok ten kenana. Tinggal dari pemimpinnya ora percaya lamane. Lah beliau niku ceritanya kentir wong nang arep ben. Ceritane tahun 80 saka Mekah. Nah, terus mikir mulai saka Mekah iki dilalah ngajak dulure. Ajak dulure gelem, gelem mengikuti jejaknya. Nah, terus ngajak koncone. Terus wong telu niki beat. Beat wong telu loro niki loro to, dhewe telu to, dhewe to. Mahami dalil niki. Ora halal wong telu urip ning donya kejaba salah sijine didadekne imam. Lah, gara-gara wong telu niki beat langsung sak Indonesia kabeh-kabeh. Nah, langsung kabeh-kabeh. Sing halal mau wong telu iki tok. Liyane dadine terus haram. Akale masuk. Demian ya aku ya masuk. Demian. Sesuk terus aku enak aman ya wong telu langsung wong telu sing biat terus kabeh dadi kabeh kabeh. Nah, padha wong telu tak tekokne jaman masa-masa tarik undur niku. Dan niku misale nggih. Ngono nang kono ya nek wong telu meneh, nang kono nek wong telu meneh, nang kono wong telu meneh. Sisa kene iki. Nah, enak to ya. Nah, itu namanya dalil yang tidak bisa menjadi patokan qat'i namanya, masih bersifat napa syub. Ora iso dikafirne gak iso. Dan memang berjamaah itu tidak berujung kekafiran. Wong berjamaah ora berjamaah niku mboten berujung kekafiran mboten. Nah, saiki wong dhewe lho Pak, salat tertib, ibadah tertib, ngaji tertib ning dhewe misale. Terus gara-gara ora duwe jamaah terus dia dihukumi kafir. Ya bisa jamaah niku apa? Sebuah sistem untuk merawat bersama-sama tok. Ataupun kono akhirat ya dhewe. Itu maka menghukumi kafir tidak boleh memakai dalil yang bersifat umum, jenenge dalil mujmal. Ayat mujmal, ayat yang bersifat umum tidak boleh dikatakan kemudian ngafir ni. Nah, disebutkan dalam sebuah ayat dan sebuah dalil wa inna hadhihi millah sataftariku ala salasin wa sab'in. Tintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Agama Islam bakal pecah dadi 73 golongan. Sing 72 mlebu neraka. Sing 71 mlebu swarga. Wahiyal jamaah. Nah ini kan mujmal ini. Sopo sing 72 sopo? Terus sopo sing di nomor 1 saiki sopo sing dilebihi nomor 72? Lah kabeh ngakune malah njaluke pira? Sing siji. Nah, itu saja dalam syarahnya niku tidak masuk pada neraka yang kekal. Karena Nabi masih menyebut ummati, kuwi umatku. Itu umat saya. Artinya masih punya kesempatan untuk apa? Untuk masuk surga. Nah, nek diartekne Islam jamaah pire 72 kabeh kafir. Kabeh kafir kabeh. Antara. Nah, pendalilane soale sing mlebu swarga mung siji. Berarti liyane kafir. Padahal siji iki sapa yo mbuh, mau tak tuwabrake dalil misale. Ya, aku iso nabrake dalil. Anna dalil kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa may yaba ya Rasulullah man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, wabih umatku mlebu swarga. Siji sing ora gelem.
Nek kowe mau wape mlebu neraka kejaba siji sing mlebu swarga niki ora. Wape mlebu swarga kejaba siji tak tabrak niki gendelang-gendelang ana. Iki piye iki artine ayo coba piye ayo. Ayo ngene iki piye ta ayo. Nah, karena memahami dalil kalau ta'asub itu orang yang sudah asobiah itu dalil semua dimasukkan. Nah, dalil mana? Dalam kitab Kitabul Imarah Kanzul Umar disebutkan, man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tanpa imam, maka matinya jahiliyah, dimaknani kafir. Jadi nanti imam mati ini kafir. Bilalah wangit maka ya gak enak sih jenisnya imam ya. Ada kata si Cik ada pun sih imam-imam sopo, imam S. Arifin sopo. Imam Samudra. Padahal ayat itu yang dimaksud al-jahiliyah, yang dimaksud jahiliyah itu adalah orang duwe tatanan. Coro wong mati randi imam itu ora enek tatanan. Contohnya akhirnya gak enek ora dirambut secara Islam. Saya ini pertanyaannya dirambut Islam betul? Dirambut. Ora diso lake. Maksudnya jahiliyah itu. Ora kok jahiliyah sing matine niku mboten tapi kondisi halakaunihi jahiliyah. Dalam syaratnya keadaannya seperti orang jahiliyah. Tapi nyawane ora jahiliyah keadaannya halakaunihi keberadaannya seperti orang-orang jahiliyah. Ora nek sanggo peni ora dirambut secara islami. Nah itu tadi kaidah mengkafirkan niku jelas. Apa meneh cara pengkafirannya serampangan. Wes pokoke jamaah swarga gak jamaah. Nah, iki sing ngwaplai meneh maran. Entek sanek wis wis. Pokoke jamaah swarga gak jamaah neraka. Tiang-tiang niku nek nyeluk ulun niku kaum-kaum kharaja mrezil anjingin rokok. Nah, ya. Nah, ning Facebook itu kaum-kaum kharaja mrezil anjingin rokok, pimpinane Khalil, Aziz, Mas'ud, Ikhwan, ning ajak ning rokok. Dadi gara-gara iki pantes dadi sales rokok kan itu. Wong dadi wong metu iku wabe dadi selesen rokok, wong ngajak rokok. Nego lah ya. Jadi makanya mengkafirkan itu ada, tetapi harus pakai dalil yang jelas. Misalnya penyembah berhala, jelas. Misalnya meninggalkan sholat dengan sengaja dan inat apa inat menentang itu jelas. Itu jelas enek. Boleh. Itu pun kalau sudah ranah pada hukum, konsekuensi kafirnya itu bukan ranah per orang, tapi ranahnya siapa? Hah? Hakim. Orang geruang, oh kafir pateni cah, kafir pateni cah, ya rusak dunia tatanan kuwi. Harus ada namanya hakim-hakim Islam. Kemudian yang kelima, terkadang terdapat di dalam Al-Quran dan An-Sunnah tentang ucapan, perbuatan, dan keyakinan yang dipahami sebagai kekufuran. Namun tidak boleh seseorang dikafirkan secara spesifik atau muayyan pasti, kecuali jika telah ditegakkan hujah atasnya dengan memenuhi syarat ilmu, maksud dan pilihan, serta menghilangkan penghalang-penghalangnya, yaitu lawan dan kebalikan dari hal ini. Artinya ada memang wong niku misalnya ninggalin sholat, yang sholat itu kan aslinya kafir kok ya. Nah, cuman gak oleh kemudian langsung dituduh kafir sebelum didatangkan apa hujahnya. Jadi ninggalin sholat itu nopo masalahnya. Bahkan ada ulama itu memerinci nek mung males iku nek ora sampai kafir beda meneh. Tapi nek wis wis wegah aturan Gusti Allah. Nah iki wis jelas. Nek males aku jane yo pengin salat lek ning piye yo aku yo jane yo merasa ngono kuwi. Nah itu enek-enek panggonane meneh. Yo mlebu neraka tapi yo mlebu nerakane ku yo kira-kira kalau dilebur pirang tahun ya. Nih so cuma nyoba, gak usah sampai terus aku tak jajan-jajan loh, kini pengalamanin rokok loh, jauh loh.
Nomor 6, kekufuran itu bermacam-macam. Ada namanya kufur juhud atau pengingkaran. Kemudian takdzib, namanya pendusta. Ibah atau abah, penolakan. Syak, keraguan. Nifak, kemunafikan. I'rad, berpaling atau menentang. Istihza, apa? Penghinaan. Istihlal, penghalalan. Sebagaimana disebutkan oleh para imam ahli ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan selainnya dari para imam sunnah rahimahullah. Ada namanya yang pertama memang juhud, yaitu pengingkaran, ingkari, takdzib, pendusta. Dusta juga bagian dari kekafiran, menolak syariat, ragu, kemunafikan, i'rad, penghina, istihza. Istihza niku penghinaan. Penghinaan niku napa? Gawe lelucon. Napa? Kelakuan-kelakuan syariat, salat gegeguyonan. Niku akeh niki. Terus ana sing ning YouTube kae mbleh babi maca bismillah. Beleh babi dicampur kurma. Nyepalake ta jenenge. Nah, tujuannya ingin menghina. Katanya Allah diancam. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Mengiten roko cerek Gusti Allah, la ta'tadiru. Koe aja kakean alasan qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu telah kafir setelah keimananmu. Lawang Islam niku aja menghina, aja ngece, istihza bidin. Saudara kita banyak yang terjerat kepada istihza bidin. Ngece wong jenggoten, jenggoten telue dimu. Ngece wong nganggo apa namanya iki? Jubah. Kuwi kowe dek Abu Jahal jubahane aja kaget lur, malah ngono iki malah. Oh, anak kurang ajar tenan. Ampun kaget ge wong Abu Jahal ning jubahan. Nah, kalau untuk syariat itu kalau enggak mampu dia. Nggih. Jadi jane mboten mampu di dia. Pakai cadar misale akhwate ibune mboten mampu jenengan menang. Emang mampu monggo, enggak usah di celah. Namanya istihza ubiddin. Ada apa kudungannya? Sementing hati ini, entah ya. Sementing hati ini. Padahal nganek nyamuk neng pipimu dikewamplang pawung, kuosong pipine terus. Wih nabu aku, orang ini aku nablo hati. Sementing enak ni aku nabo nyamuk sementing hatiku. Orang jangan nesu pula. Kewamlang selek-selek, pompan terpowok, kuosong ini, nanti wabang. Orang ajar, aku sepenting nyabuk nyamuk, hatiku lah nyabuk nyamuk. Jadi amalia yang bersifat tuntutan amalia nyata, itu aja dituntut langgu amalia sing boten nyata. Niku hitungannya beda. Kalau Allah Rasul memerintahkan nyata, ya wis nyata. Misalnya kalau infak misalnya, kan rano kok infak itu ngomong aku jane walaupun ketoknya aku lah tau ngetoknya duit tapi hatiku infak kira-kira iso orang gitu kok ayo karena tuntutan fisik tuntutan itu tuntutannya fisik ada pun jane khusbah kayak gue orang ikhlas rapopo gue ngaji jane rapatnya ikhlas mangkato wis mangkato mangkat murid ini termasuk wis api khusus ikhlas diwi ayo ngantani gue ikhlas tekan rumah gue ngaji deh. Aku cek nonto hati aku udah ngomong, kelasnya aku kelas mangkat. Kapan? Terus kapan nih kelasmu? Makanya tuntutan amalia yang nyata itu sudah dituntut nyata ya nyata. Adapun nanti mapan, aku dipapan ke setelah nyata nih. Lo nek kalimat toh infak iku akeh rapopo, sementing ikhlas. Gitu? Daripada sithe ora. Wes sithik ora mendingan
akeh tur. Berarti pinter iki maksudnya. Ono ono seragam yo ono Pak, nggih seragam mung sampeyan Pak, nggih seragam. Seragame apik rapopo sing penting padha. Larang rapopo sing penting padha. Daripada elek ora padha. Anggone aku ngomong elek rapopo sing penting padha, kok dikure ada semen ya ben. Butuhe padha masalahe. Mula apik rapopo sing penting padha, seragame kudune padha kok ya to. Anggone aku ngomong elek mboten napa-napa sing penting padha, jukune pusri nunggu malahan itu. Tujuh, termasuk kufur amalan dan ucapan yang mengeluarkan dari agama secara zatnya yang tidak disyaratkan di dalamnya penghalalan hati adalah perkara-perkara yang menunjukkan lawan dari keimanan, ditinjau dari segala sisi, seperti mencela Allah Azza wa Jalla, menghina Rasulullah, sujud kepada berhala, meletakkan mushaf di tempat-tempat najis, dan amalan-amalan yang serupa. Menjatuhkan hukum kafir kepada seseorang, menjatuhkan hukum kafir ini kepada seseorang secara spesifik adalah sebagaimana menjatuhkan hukum kafir pada amalan kafir lainnya, yaitu tidaklah serta-merta dikafirkan kecuali syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi ngafirne wong niku ora oleh sembah orangan prosesi suwe orang geraja maka kafir enak no. Jadi prosesnya itu lama, ada proses tabayun, ada enggak karena hanya karena nampak memahami ayat yang berbeda. Tidak boleh kalau ternyata itu hanya memahami ayat yang berbeda kemudian dia dikafirkan, enggak oleh. Memahami ayat, memahami dalil yang berbeda, enggak oleh. Dan sekarang ni, kafir jelas-jelas nyata ni, enggak. Ya, alladzina kafaru min ahli kitab wal musyriki. Ada Indonesia saat ini, ya raisa sembarangan, Pak. Hati-hati. Seumpama dia pelaku bid'ah pun, harus kita dekatkan pelaku bid'ah, bid'ah yang mana. Kan, tenang ya. Orang wawur ya, kafir. Kemudian secara personale, iki pengikut hanya pengekor atau apa? Sebagai pemimpin. Tapi nek wis genah wong Yahudi Nasrani, wong musyrik itu jelas, enggak perlu dipertanyakan. Itu jelas kah? Kafirnya. Tapi nek wong Islam enggak oleh. Ada kok selain golongan itu kata kok. Anten kata yang selain golongan itu, ciri gampangnya orang gelem bermakmum dengan gampang. Itu ciri-ciri ini paling gampang loh. Aliannya dianggap kafir, yang dianggap murtad, pelakunya yang pernah di dalam keluar dianggap murtad, yang enggak pernah di dalam dianggap langsung status kafir. Sonten niku akhire hujahnya niku mula malih Pak. Jadi hujahnya itu apa? Pendalilane niku mula gak duwe pakem. Gak duwe pakem, bakune gak duwe. Biyen pertamane pokoke sing penting mau niku tertib 5 bab. Haji, amal, bela, sambung jamaah, taat. 5. 5 itu perkara 5 iki sing penting. Nah, barang tertib 5 bab tertib. Sing penting kuwi wong kuwi pembelaan. Apa? In pak. Ngaji ra patek penting, sing penting in pak. Kok malah malian ta? Berarti ujung-ujungnya apa? Berarti ujung-ujungnya ya duit itu. Duit. Nah, itu sebentar ini gue sepokoknya. Anggap ditanggung nih. Lagi kok duitnya iki haknya Bapak Imam. Ora oleh tekok. Iki haknya Bapak Imam. Padahal aku metu. Enak ya dadi Bapak Imam ya, ngono iki malehan itu. 9. Sebagaimana ketaatan merupakan cabang dari keimanan, maka sesungguhnya kemaksiatan itu merupakan cabang kekufuran, semuanya menurut tingkatannya.
Jadi kemaksiatan itu lama-lama tertumpu akan menjadi nopo kristal dan akan menjadi sebab kekufuran. Nanti wong sing maksiat itu sebab dari mukul. Dari mana? Dari tadi. Ya dari tadi. Dari penyebab bau. Dari tadi ya mau. Dari penyebab bau. Misal wong gampangnya maksiat, akhirnya lama-lama dia akan menghalalkan kemaksiatan. Sedangkan menghalalkan sesuatu yang haram hukumnya kafir. Jadi menghalalkan sesuatu yang haram itu jadi kafir, Pak. Nah, ini hati-hati ini, nah. Hati-hati, wong mendem-mendeman itu sampai tahu dicontak-contoknya itu. Ini bocah mendem. Nah, mendem, lapor nih universitas. Tata kue jadi orang bisa ngilangin mendem itu. Aku jadi pengen nih orang bisa. Aku jadi yang kerasa dosa. Maka anak ini berstatus maksiat. Lalu ustaznya jawab, apa-apa, danomi biasa. Biasa orang apa-apa. Maka ustaznya kafir. Padahal ustaznya orang umum. Secara hukum, itu ustaznya kafir. Gedendi, sing maksiat orang kafir. Kenapa kafir? Kenapa? Karena ustadznya menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Nek iki mau ngrasa dosa. Kulo jane pengin ninggale ning pripun nang ngerti gelas ya terus piye rasane tipis-tipis rakatan. Gangetan-ngetan ana. Sing tahu-tahu guyang-guyu itu. Nah jerene sing ustadze, ala rapopo, cak nomi biasa. Lanjutnya oleh itu hidayah lagi ngaji. Nah, kafir. Ustaznya langsung kafir. Secara hukum itu kenapa? Karena dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Jawabannya bagaimana? Yo, jadi dia dikurangi mas. Tapi tetap dosa. Ngono jawabannya orang kok biasa canem. Menurut itu hidayah yang mangkat dewi. Berarti dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Tuh. Termasuk hukum-hukum yang lain dipermainkan. Nah, contohnya ya, misalnya kalau kita membahas tentang pengkafiran ini, contohnya mengkafirkan sesuatu yang tidak kafir masuk bagian ini sebenarnya. Makanya Allah Nabi mengatakan, wong nek ngafirne wong liya, yen ra kena wong kuwi dhewe mesti bali. Nah, karena perbuatan itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Apa men rentetane dawa mengko, Pak? Misale karena ini dikafirkan akhirnya dicerai. Karena ini dikafirkan akhirnya enggak dapat bagian warisan. Anak ini dikafirkan maka diputus anaknya. Niki harus blanda tekan dinding. Niki padha diput-put di kesan. Makanya kalau sampai dihukumi tenanan satriti, dia sudah jatuh kepada kekafiran sendiri. Nah, ini sudah bisa ngayal. Ngayal yang ini. Lama lagi nak awal dia orang ngapir ini saya metu-metu malah awal dia kira kapiri lah. Kamu bengkak itu malah jenisnya. Ini pijit itu jenis bulat. Sebelum, Al-Sunnah tidaklah mengkafirkan seorang dari ahli kiblat. Oh, ini titik ini. Iya, Pak, ini di garis bawah ini. Dikarenakan dosa besarnya. Namun mereka mengkhawatirkan akan terrealisasinya ayat-ayat ancaman bagi mereka, pelaku dosa besar tanpa beranggapan mereka kekal di dalam neraka. Bahkan Ahlussunnah berpendapat mereka akan keluar dengan syafaat para pemberi syafaat dan dengan rahmat Allah Rabb Azza wa Jalla semesta alam. Selama mereka masih bertauhid, pengkafiran terhadap para pelaku dosa besar adalah madhabnya khawarid yang memang ada golongan khawarid murni niku mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan niku mboten terbatas luar kelompok
sampai kelompok dhewe nek nglakoni dosa besar dianggap kafir. Itu khawarij murni yang membunuh Imam Ali Abdurrahman bin Muljam. Itu khawarij murni. Jadi pokoknya pelaku dosa besar kabeh dikafir mbok golongane mbok ora. Niki kena khawarij. Lah nek enak-enak sing khawarij varian berbeda. Ini kan varian berbeda gitu. Varian baru. Kowe ora tau ngafirne golongane mbok nglakoni dosa. Lah nek wong ibadah tepat tapi lain golongane dianggap kira anak kita tapi aku bingung ini sejarahnya siapa ya. Ini khawarij murni ini untuk itu pak. Ya tetap ada yang ngafir nih. Tapi dia patokannya apa? Pokoknya pelaku dosa besar. Contoh. Ketika Imam Ali radhiyallahu anhu berperang dengan Muawiyah. Ya. Namanya Perang Harrah. Kalau gak salah disebutkan Perang Harrah. Yang mana perang tersebut itu para sahabat itu perang dengan Muawiyah. Perang tersebut itu menghabiskan orang iman sekitar 15.000 orang iman mati karena peperangan Imam Ali dan Imam Muawiyah. Nah, di kubu Imam Ali radhiyallahu anhu itu di situ waktu itu ada golongan Syiah, ada golongan Khawarij. Tapi waktu itu jaring pecah, Pak. Masih dari satu. Durung ana istilah Syiah. Lalu sampailah kemudian Imam Ali diajak berdamai oleh Muawiyah. Muawiyah mengirim namanya Abu Musa al-As'ari untuk berdamai. Karena perang ini ulama, berdamailah dua kerajaan ini. Katanya Abu Musa al-As'ari mengatakan, kita kalau berperang terus awalnya dia kan sahabat Nabi tuh. Maksudnya sahabat Nabi perang terus akan banyak korban. Akhirnya Imam Ali berdamai dengan Muawiyah dan menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Cerawangi wani nama wani ngalah. Nah, dari golongan Ali ini pecah jadi tiga golongan. Siji Khawarij, dia lari di tanah namine tanah Haruriyah. Golongan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Muljam. Dia lari ke tanah Haruriyah. Kemudian yang kedua adalah golongan Syiah. Sebagai pencinta mutlak Imam Ali. Golongan yang ketiga ikut Imam Ali. Dengan ikut Muawiyah yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Katanya Khawarij yang di Haruriyah. Kalau dulu ketika kita membela Imam Ali, yang kafir adalah Muawiyah. Si kafir Muawiyah. Soalnya dia menentang Imam Ali. Karena Ali itu menantunya Nabi. Lah karena sekarang Ali berdamai dengan orang kafir, maka dia sama-sama kafir. Akhirnya Imam Ali dibunuh menjelang subuh dinteni ning harapan lawang. Cirine wong Khawarij iku matene musuhe subuh no dinteni ning harapan baran kae. Iku pirang-pirang ya, dadi rata-rata dadi yang dibunuh oleh Khawarij itu subuh itu. Makane awal subuh ngono-ngono sik. Ngono Khawarij ya nene. Bae tenan kok padha matene kok. Nah, ternyata itu akidahnya seperti itu. Nah, dia membelawan apa? Semua pelaku dosa dianggap kafir. Hatta golongannya sampai golongannya. Nah, ini orang asal varian baru ini buatan. Golongannya buat pelaku dosa besar dianggap jamaah. Paribasannya orang sholatnya seperti yang bari infak. Nah, apa juangnya? Tunggalnya. No. Bahwa sementing in. Nah, tapi nek mandang golongan dia mbok ngibadah kaya ngopo hukume? Kafir sampe nek Mekah lho, kafir. Nek Mekah kuwi.
apa nih kalau dikirimi video video imam daerah Magelang niku umroh video ini disebar umroh niku nang ngajengan plataran emperan itu nak jauh pendek plataran nih Pak Jidul Haram niku Pak kalau lungguh ada lagi video ini kalau ngomong alhamdulillah lur awak dhewe niki wong jamaah diramut halal uripe dengan niki ningali tiang-tiang sederek-sederek niki wis tekan Mekah ning mboten diterima amalane ora kemrompok to dina sajen dhewe ibadah lur tapi mesake mboten jamaah niku wong siwat dhewe wong anu ae wong tok aku cah wong ndi wong anu wong Magelang Imam daerah Magelang jadi itu anehnya seperti itu namanya khawarij merah jambu ya seperti itu namanya. Jadi golongannya mbok salah kaya ngopo, sing penting tetep jamaah. Ijek jamaah, ijek dari kesempatan mlebu swarga. Tapi selain golongannya mbok ibadah kaya ngopo, mlebu neraka. Mulane ada pertempuran Palestina Israel ndi coba? Blas. Jare piye? Apa tuh kapire? Ono mana ono? Nggak kemetak tuh jenis itu. Blas, orang enak blas. Apa rasa cemburu, rasa kaum muslimin gak duwe, gak duwe. Niki nembe rame kali guru pondok Darussadar itu. Dikedai di guru pondok Darussadar itu, biar aku lo kata-kata. Tadi malah nembe berurusan dengan niku. Tadi kebetulan Ustaz Darussadar niku ketepukan dia niku kepanggil gue dan Sarima Daurong. Nah, terus di kapan nonton ngisi pengawasan tetane. Ngenten iki nyinggung CDI gitu. Ya. Digerutuk Pak Sa. Siswa itu digerutuk. Nah, digerutuk pengawasan itu nak video nak direkam. Digerutukan tiang pinten tiang wolu tiang sok. Ngowo tentara, ngowo polisi. Jadi guru pondok itu tak terus ada mbok lali diparani tentara polisi. Nah, terus diwei anu kiriman keputusan MUI. Nah, wae nyebut kula. Kula niku informasinya saking Ustaz Iwan, menawi nah, awang mangu. Orang kenal ya. Sebabe ojo rembuk. Golongan anu selain ini metu-metu aja rembuk Mas. Pokoknya rembuk nang awak dhewe. Aja rembuk ya mboten nang kula nang rembuk sing metu-metu niku awang informasi iki saking mriku dan sebab tak omong ni apa nono dia waktu kelompok ni masjid sekitar kono ngomwaji bareng tak bongkarian. Wah cocok kita jalan. Nya tanda ni jadwal lagi apa? Tentai ni kono. Nah, itu pak. Jadi memang lucu memang lucu sampai ya, berarti tentara ni polisi ni sing nyetel ni ni kulo. Iku lo tiga per ni berapa gua kerja pak? Saya memang sulit dalam urusan ngerokok takfir merah jambu ini memang sulit. Dom, merah jambu itu enggak jelas. Beda dengan khawarij dulu. Khawarij dulu jelas pelaku yang salah, ya, dosa besar langsung dihukumi kafir. Tapi dia tidak memandang apakah itu golongannya maupun tidak. Tapi ini merah jambu ini selain golongannya, maka selain sing biat ini. Imame niku lho. Ana jane nek dulur niku nek mlaji ning ngono iki jan wanti-wanti. Nek iso awakmu aja gelem diajak BA. Soale wong diajak BA niku koyo wong dihipnotis. Mun anggar diajak BA gelem, mule niku pinter ngafirne. Ngene to? Ora kok pinter ngaji, pinter. Pinter ngafirne, Pak. Tenan, Pak. Aku ora aku itu rapa PP, aku ke sepeng limo aku sana ya. Tapi wang ni SBAT ni pak, mungkin yang janda sedulur ni ku, mesti ku seakrab akrabnya mesti malah enak, jah, mesti yakin. Aku salah di yang mana yakin. Mungkin misalnya ada kumpulan itu aku nak, anu ku solat ni misalnya biasanya solat yang ini sentong jenengan misalnya. Suatu yang gini, orang di ada gerak masjid nanti, aku tak sholat apa? Terima orang sholat, iya tak? Terima orang sholat.
Ngono mung tak tenggriya, ngene iku meneh. Trimo ora salat. Wis apa-apa disawangi nyawangi malah puntre golek najis. Najis, najis, najis. Mulane nek jan de sedulur temiku diwanti-wanti. Wis sing aja ning kono nek jak piat aja gelem, Nduk. Soale de jak piat, apa? Apa winter enggak? Afrika wong liya. Itu dulu, insya Allah jazakumullah khairan salam. Tinggal Pak Ur mau mengumumkan banyak pengumuman, insya Allah dari saya. Kita sambung lain waktu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم